Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabil al mustafa Wala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd Pemirsa di rumah penikmat tayangan cahaya hati iNews. Juga buat bapak dan ibu semua, Alhamdulillah sehat semuanya bu. Alhamdulillah. Ini muka-muka masih menandakan saldo di rekening masih banyak. Amin. Amin. Utang-utang udah kebayar semua ya pak. Alhamdulillah. Insya Allah. Sebentar lagi insya Allah semuanya naik haji ya. Amin. Doain. Yang belum naik haji naik angkot dulu gitu ya. Buat teman-teman cilik, nah anak-anak ini juga hadir saya senang Masjid salah satunya yang sungguh-sungguh akan diberkahi Kalau menghormati memuliakan anak kecil Makanya Rasulullah SAW ketika ada anak masuk dalam masjid Dalam majelisnya, apa kata Rasulullah? Marhaban ya belang ilmi Selamat datang wahai ananda penuntut ilmu Nah ini buat anak-anak kita Kenapa ini sunnah? Jadi kalau anak kecil datang yang benar disambut bukan disambit. Eh, bercanda kalau loh, jangan gitu. Mau sholat ini jadi anak-anak senang di masjid. Jadi nanti tempat-tempat yang lain males disinggahi, ada masalah larinya kemana? ke masjid. Jadilah masjid ini nanti benar-benar makmur, benar-benar mendapatkan kaderisasi lewat anak-anak. Jamaah rahimakumullah. Tema kita berkaitan dengan taubat. Kalau berkaitan dengan taubat, berkaitan dulu dengan apa dampak dari ketika seseorang berbuat dosa. Kenapa? Karena banyak yang gak sadar ketika berbuat dosa, efeknya itu salah satunya sempitnya rizki. Sempitnya rizki. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada ma'isatan Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, sudah mulai mengabaikan perintah Allah, sudah mulai sengaja berbuat maksiat, apa kata Allah? Kami berikan baginya penghidupan yang sempit, hidup apes. Hidup ketika mulai apes, maaf, sial atau mungkin banyak sekali hal-hal yang negatif maka periksa hubungan kita sama Allah ini jadi kau udah dirasa ya Allah kenapa ya hari ini kok apes banget ya mana tadi misalnya dari kantor ban mobil kempes udah gitu mau ke ATM orang ATM nya nyupa, ngucapin kayak lebaran maaf sandal anda tidak cukup begitu pulang dikejar-kejar anjing betok tiang listrik nginjek kotoran kucing dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng, keserempet kereta, apa sih Allah? Ini kayaknya pernah ngalamin semua. <tik> Kalau pernah hidup ngalamin gini, maka yang diperiksa bukan. Ini kayaknya manajemen hidupnya kurang, bukan. Ada hal yang kita lakukan yang bisa jadi membuat Allah nggak ridho. Termasuk perasaan kerja Gaji itu banyak ngalir tapi numpang lewat doang. Kenapa ya? Gaji 10 koma setelah lewat tanggal 10 koma kan gitu ya. Nah kalau udah ngerasa kayak gini periksa sama Allahnya. Karena ketika seseorang itu ternyata banyak melakukan dosa, dampaknya adalah rizkinya terhambat. Dan rizki itu bukan sekedar uang. Hubungan sama pasangan jadi berantem anak sulit diatur maaf makanya hati-hati berkaitan dengan dosa nih pernah suatu hari saya diminta ngisi kajian di sebuah daerah ya yang jauh dari rumah malam-malam karena waktu itu nggak ada supir saya rencananya udahlah pesan ojek online ya nggak usah sebut merek ya bu ya ya kemudian ketika saya ngisi selesainya jam setengah sembilan malam saya pesan lagi mau pulang Ternyata dapatlah supir ojek online yang ramah, ya. Tapi banyak omongnya, bu. Ya, kan saya lagi capek. Jadi nanya maaf pak, mau pakai masker atau enggak? Saya bilang enggak. Oh, mau pakai helm apa enggak? Boleh pakai. Sepanjang jalan ditanya lagi. Bapak kerja di sini pak? Saya bilang enggak. Sengaja singkat biar dia tahu lagi capek. Enggak. Kerja di mana pak? Di mana-mana. Saya bilang. Oh, kerja bapak banyak juga ya? Emang Bapak kerjanya apa Pak? Ngajar. Oh Bapak ngajar. Ngajar apa Pak? Ngajar ngaji. Oh Bapak Ustadz. Kalau begitu saya boleh nanya dong. Desi, tadi situ udah nanya saya bilang. Terus nanya apa? Gitu. Kepo juga saya kan. Begini Pak Ustadz, saya kan supir ojek online. Dapat tawaran dari temen nih. Ini buat yang di rumah. Buat supir ojek online hati-hati nih. Ini kasusnya sama. Saya dapat tawaran aplikasi yang ditanam di handphone saya fungsi aplikasi ini bisa dapat orderan makanan yang bisa kita pilih memperbaiki performance kita di akhir bulan. Cuman tanam 100 ribu, habis itu kita bisa ngatur deh. Ini aplikasinya memang bajakan juga, Pak Ustadz. Ya, jadi kita bisa ngatur nih, kan persaingan supir ojek online lagi susah nih, Pak Ustad. Gimana, Pak Ustad? Saya bilang boleh aja, tapi terima resikonya. Resikonya apa? Istri suka ngelawan, anak sulit diatur. Tiba-tiba dia berhenti langsung bilang, pantesan. Kaget saya pantesan. Loh, emang kenapa? Oh, ini mungkin sebabnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya anak nih. Sekolah SMP di Pesantren di daerah Bogor. Dua minggu lalu, nelfon saya. Ngomongnya agak nyelekit gitu, Pak. iya. Yeah. Lain kali kalau kirimin yang namanya uang bulanan, yang halal-halal aja ya, jangan haram-haram. Tersinggung kan saya, emang kenapa kamu ngomong gitu? Soalnya udah dua minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, nggak mungkin Quran itu nempel di kepala yang dalam tubuhnya ada makanan dan zat haram. Karena si bapak ama emaknya nggak mikirin sumber rizkinya, tuh akhirnya nggak dapat deh yang namanya kebaikan dari anak. Anak sulit belajarnya. Makanya anak yang suka ngelawan, istri yang suka sulit diatur bisa jadi itu penyebabnya karena dosa kita kepada Allah. Itulah kenapa salah satu nasehatnya Fudail bin Iyad, beliau mengatakan apa? Laa Allah Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. himari, ahli, wabihuluki Sungguh saat aku bermaksiat kepada Allah dampak maksiat kau ada empat kata beliau. Ini beliau menggali dari beberapa dalil. Pertama dampak maksiat itu kendaraan yang suka mogok. hati-hati ya. Yang kedua adalah keluarga atau anak dan pasangan yang sulit diatur. Yang ketiga, pembantu atau anak buah yang ngeselin. Yang keempat, tikus yang masuk ke dalam rumah. Jadi tikus masuk dalam rumah kata para ulama bisa jadi penyebab dosa dari pelaku atau penghuni rumah. Kenapa? Karena tikus, kala jengking, ular itu hewan fasik. Hewan fasik hanya masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada pelaku dosa. Makanya dulu kalau ada ulama, kalau ada tikus masuk dalam rumah diajak ngobrol. Ya far, anta tak tikus, kau datang karena dosa-dosaku kepada Allah. Mulai hari ini atu bu Allah, aku bertobat kepada Allah. Jangan datang lagi ya. Besoknya tikusnya nggak datang lagi. Karena tobatnya, bukan karena ngobrolannya, bukan tikus nggak ngerti. Karena tobatnya kepada Allah, maka Allah jaga dia dari hal-hal yang buruk. Maka ketika hidup mulai apa sial, rizkinya terhambat padahal gaji bulanan nambah, semua orderan masuk, tapi kok ada aja masalah karena kita mungkin melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa pentingnya kita untuk bertobat mengucapkan istighfar. Dan memang Al-Quran menyebutkan dampak istighfar itu salah satunya mengalirkan apa yang selama ini tersumbat. Pernah berkata suatu hari didatangi Imam Hasan Abasri oleh seseorang, "Wahai Hasan Abasri, ya saya mohon di kampung saya lagi musim kemarau, enggak hujan-hujan, apa solusinya istighfarlah kamu." Ya istighfarlah istighfar kamu. Datang lagi orang, "Wahai Hasan Abasri, saya udah lama enggak punya anak nih, gimana caranya biar punya anak." istighfar, istighfar lah kamu. Wahai Hasan Al Basri, saya mohon banget ya, kenapa kebun-kebun saya ini kering, nggak tumbuh, panennya gagal mulu, istighfar, istighfarlah kamu. Maka ada muridnya bertanya, wahai Syekh, dari semua orang yang curhat sama Syekh, kenapa solusinya istighfar, istighfar, istighfar? Maka itulah Syekhnya menjawab, Asal Basri, surat Nuh ayat 10 dan 11 dan 12. Fakultus takfiru robbakum, innahu kana maka katakanlah aku beristighfar kepada Allah sesungguhnya ya apa sesungguhnya tuhanku yaitu Allah Maha Pengampun ya yur, yursilis alaikum idraro. maka setelah istighfar diturunkanlah hujan yang lebat hujan yang lebat ini pertama dalilnya kenapa kalau gara-gara istighfar insyaallah hujan lebat kemakmuran akan datang karena hujan akan memberikan dampak kemakmuran kebaikan buat tanaman-tanaman. Wa yumditkum bi amwali wa banin maka akan ditambahkan ke harta dan anak. Yang hartanya sempit, yang mungkin menabung tapi numpang lewat doang kayak tadi, maka banyak istighfar. Yang enggak punya anak udah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, jangan ragukan kekuatan istighfar. Istighfar yang banyak. Karena bisa jadi penghambat yang nama pembuahan dalam rahim adalah dosa-dosa. Ya, sebagaimana jelaskan bagaimana Allah memperbaiki istrinya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Allah Zakaria alaihissalam punya istri namanya Isya' binti Fakud wa'imroati akiro. Sementara istri kumandul. Ya, istri kumandul. Ternyata disebutkan oleh al qurtubi Tafsirnya, kenapa Allah mencegah kehamilan dari istrinya Zakaria karena istri Zakaria lisannya terlalu tajam, mbak silet kalau ngomong sama orang, kalau ngomongnya lekit, padahal nanti akan ada di rahimnya seorang Isya, seorang anak yang menjadi nabi, ya disebutkan inna shiruka bigola minismu Yahya nanti akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya karena itulah tak layak seorang ibu yang berkata buruk punya anak yang jadi nabi makanya diperbaiki dulu waslahna lahu dalam nah surat al-anbiya 90 maka akan kami juga perbaiki juga istrinya maka diperbaikilah istrinya lisannya dibagusin dia nggak ngomong kasar lagi maka Allah berikan dia yang yang berikutnya adalah kehamilan jannati wa maka kemudian kami juga berikan kepadanya yang namanya kebun-kebun uh, dimakmurkan yang berikutnya juga kami tambahkan juga namanya air-air yang mengalir. Jadi dampak dari istighfar itu salah satunya membuat rizki itu menjadi bertambah. Bukan jumlahnya tapi berkahnya. Ada orang memiliki rizki itu jumlah. Tapi karena dia nggak bertobat akhirnya dia nyesel. nggak mencukupi gaji rizkinya menurut dia 50 juta. Tapi setiap pulang habis kenapa? 50 juta. Ternyata maaf, anaknya sakit ya kemudian nggak punya asuransi ya dia akhirnya keluar sendiri rumah tiba-tiba ketiba kena angin puting beliung gentengnya tiba-tiba ya bocor mobil juga mogok mertua merongrong ya kredit pancinya belum kebayar ya ipar juga nuntut karena ditagih ya ternyata banyak sekali uang-uang yang keluar. Uang 50 juta dibawa pulang habis. Bahkan dia ngutang. Kenapa? Karena nggak berkah, karena bisa jadi dosa. Tapi ada yang gajinya mungkin 5 juta, 2 juta, tapi berkah. Karena dia senantiasa bertobat, beristighfar. 5 juta itu cukup bahkan lebih. Dia pulang, dia berkasih yang namanya rencana anaknya. Nak sini yang sekolah, nggak usah apa, Alhamdulillah aku dapat beasiswa. Serius, iya. Enggak usah aku dibayarin sama lembaga ini sebulan sekian. Oh, senang alhamdulillah. Bilang istrinya, sayang nih buat belanja besok. Enggak usah mas, alhamdulillah tetangga kita hajatan, barusan dikirimin makanan. Dan ternyata ada 30 tetangga lagi nanti. Gantian nih, kondangannya tiap hari. gitu. Dikirimin tiap hari itu. Alhamdulillah. maka ada kalanya itu bukan berbentuk uang tapi rizki bisa berbentuk dalam bentuk yang lain, yaitu ketika pertolongan Allah datang lewat jalan yang enggak kita duga-duga. Min hai sulayah tasib. Inilah kenapa salah satu pembuka keran rizki yang macet adalah taubat. Kalau di rumah kita perasaan suami udah kerja keras, perasaan suami udah bersusah sungguh-sungguh, bapak udah meyakinkan bahwa segala ya sumber-sumber rizki dilakukan tapi enggak juga keluar maka solusinya taubat jangan-jangan maaf ada dosa-dosa yang kita sepelekan terutama dosa-dosa besar Al-Kabair kata Imam al zahabi ada banyak ada yang bilang 10 ada yang 20 ada yang 30 tapi intinya ketika dosa itu dilakukan dampak yang paling fatal adalah hidupnya sial hidupnya apes dan Allah sengaja mempersempit. Tapi, ustaz, ada yang ternyata dosa. Ternyata, dia hidupnya malah jaya. Jangan tertipu. Itu nama istidraj, sebagaimana firman Allah. Ya, di dalam uh, surat uh, apa namanya? Allah berfirman, Fa ma uh, had, uh, "Falam tatkala seseorang melupakan ayat Allah." Ya. Fatahna alaim awaba kulli maka kami bukakan pintu kesenangan untuknya. Hatta idza farihu bima utu tatkala dia sampai di puncak kesenangannya akhadna um bagdatan fa idza mublisun kami akhirnya lempar apa jatuhkan dia dan dia akhirnya stres putus asa secara mendadak. Kenapa? Karena dia tertipu dengan kesuksesan padahal itu adalah jebakan dari Allah untuk menghancurkan dia itu namanya istidroj. Waliyazubillah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Bendri Rahman untuk tausiahnya. Ustadz, mm. saya dapat satu pertanyaan Waduh. nih sebelum diakhiri dari Nen. sosial media mm. Ustadz. Namanya dari Meiti Utami. Meiti mm. Utami, pertanyaannya begini Ustadz. Yeah. Apakah Allah akan menerima taubat seorang hamba yang setiap kali berdosa ia kembali bertaubat yeah. dan itu dilakukan berulang-ulang yeah. kali, bagaimana? Taib, yang jelas ada istilahnya tobat sambel. Ya. Tobat sambal Abi nyobain oh enggak mau enggak mau lagi. Besoknya kangen juga oh, ya. kan gitu. Maka yang harus kita pahami, satu, kalau kita mengalami seperti ini, ya. poinnya yang pertama adalah kita memang menyadari bahwa kita hamba yang lemah. Hmm. Ya, lemah. Sadar dulu. La uksimu, apa e, e, bin nafsil Dia nafsil itu jiwa yang lemah, gampang tergoda. Karena itulah jangan sampai kita juga yang kedua putus asa dari yang namanya rahmat Allah. Mm -hmm. La ta'asu mirahillah ada orang yang kalau udah dosa mm -hmm. kemudian mau tobat setan bisikin gini, udah lu mah lu ngelakuin lagi, ngelakuin lagi, ngelakuin lagi nggak bakal diterima. Setan sengaja akhirnya nggak oh. mau tobat. Waduh. Makanya jangan, yang penting tobat aja tapi habis itu cari kenapa ya kok bisa tergoda? Satu jangan-jangan salah gaul. Nah, itu itu penting. Salah gaul, jangan-jangan temennya dari kemarin yang itu-itu aja. Mm -hmm. Tobat-tobat ketemu dia lagi dibujuk, mau lagi itu yeah, ya. Yeah. Kedua Bukan salah gal, yang kedua juga dia nggak punya yang namanya stasiun spiritual, nggak pernah ngaji kayak sekarang nih ibu ibu bapak sini kan rajin ngaji. Jadi dikuatin ruhnya orang tuh yang nggak pernah ngaji peluangnya untuk setan masuk dalam tubuhnya sangat besar sehingga Oh sehingga iya. akhirnya iya. dia gampang tergoda. Nah seperti itu. Jadi ya sadari dulu. Ya huh? bis itu bertobat aja. Iya, tobat. Ya. Terus tinggal, Dan cari solusinya. Tinggalkan lingkungan. Tinggalkan yang lingkungan yang buruk hijrah itu iya, iya. ada hijrah makani, tinggalin secara tempat. Hmm. Hijrah maknawi, Maknawi itu benar-benar gimana caranya? Yang paling baik adalah mencari biatus salimah, lingkungan yang baik. Orang kau berada di lingkungan baik, alhamdulillah yeah. terpengaruh dengan yang baik. Orang nih kalau berada di lingkungan baik akan tergorong maaf ya. Iya. Yeah. Kan misalnya Mas Ibram nih main yeah. pas Kibra, oh. misalnya. Gelap apa ada aturan kayak gini uh, apa siap gerak jalan tempat gerakan jam tempat gini tuh hmm. semuanya gitu. kita yang lain kaki kanan kita kaki kiri sendiri nggak hmm. sinkron apa yang terjadi kalau yang lain kanan kaki kiri sendiri kita kita ngikutin eh kok karena hmm. akhirnya kita ngikutin oh. makanya kalau kita pelaku dosa bertemu dengan orang soleh ngikutin Ikutin, yeah, yeah, yeah. kita malas Quran nih, ya, kok baca Quran? Gue malu juga nih. Akhirnya kita baca Quran. Walaupun maaf, niatnya sejak awal mungkin gak ikhlas, yeah. tapi gak apa-apa. Yeah. Insya Allah itu bagus untuk dirinya. Gabung bersama orang-orang soleh karena ingat kemaksiatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya juga kesempatan. Waspadalah. Yeah. Waspada. <laughs> Terima kasih, yeah. Ustaz Benri Dan tentunya berada di kebaikan-kebaikan itu uh, seperti yang ada di sini ya, silakan. Insyaallah Seperti juga diantara kita semua berada di dalam kebaikan, mudah-mudahan selalu dekat juga dengan kebaikan. Tapi jangan kemana-mana juga, kebaikan masih akan terus berjalan, di mana nanti kita juga akan mendapatkan tausiah berikutnya dari guru kita, Syekh Fikri Torik. beliau akan menjelaskan tentang Allah mencintai hambanya yang bertaubat.